di channel Babis tentunya bersama admin yang selalu berikan informasi-informasi terbaru dan terupdate seputar dunia kripto, men. Okay. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa gue mau nyampain dulu nih buat kalian semua para gratisan-gratisan people gue di seluruh Nusantara. Gimana kabar kalian? Tentunya sudah semakin banyak banget token kripto ataupun koin kripto yang kalian hasilkan dari berbagai link ataupun website-website yang sudah pernah kami share, baik itu di channel Telegram maupun di video kami sebelumnya. Itu udah banyak banget dan kalian bisa gunakan websitenya karena websitenya terbukti gratis dan ngebayar nyet. Oke, di sini ya, pada kesempatan kali ini atau di video kali ini hari yang spesial banget karena di sini kita menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi harapan gua untuk Indonesia semoga cepat sembuh ya, semoga cepat balik lagi itu back to normal lagi seperti biasa, seperti dulu lagi, dan kita bisa mulai aktivitas seperti biasanya lagi. Oke. Okay? Dan untuk di pembahasan kali ini atau di video kali ini gua mau ngebahas sebuah voucher ya. Di sini ada voucher yang baru banget. Ini voucher yang bisa menghasilkan koin TRX gratis. Lo enggak perlu deposit, lo enggak perlu mengeluarkan sedikit uang, dan di sini enggak perlu mengandalkan program referral. Lo ngerjain misinya sendiri dan lo bisa melakukan withdraw ya gratisnya. Oke, kita langsung aja buka ke websitenya. Oke, websitenya lagi gua buka ya, lagi proses di situ untuk masuknya. Jadi untuk nama websitenya itu adalah TRX King ya. Di sini lo bisa menghasilkan koin TRX gratis ya tanpa deposit dan langsung dibayar. Kalau misalkan lo mau menggunakan Indoduck ya, nanti kita cari tahu apakah bisa menggunakan direct apa enggak ya. Oke. Okay. Di sini ada solving captcha ya, terus ada shortwall, terus ada paid link atau PTC. Untuk statistiknya di sini yang sudah bermain ya, sudah bermain di sini ada 20.000 orang ya. 20.000 orang itu udah banyak banget dan koin yang dihasilkan itu udah banyak banget. Gua nggak bisa nggak bisa dibaca ya. Nyet, udah banyak banget di situ jumlahnya berapa? Mungkin 1 eman koin ya. Dan yang sudah melakukan withdraw itu ada 47.000 orang ya. Sebanyak itu yang sudah melakukan withdraw ya. Berarti dari 20.000 orang itu udah melakukan double withdraw ya. Kalau misalkan kita bisa kalkulasikan 20 ke 47 kan ya udah 2 kali lipat ya. Oke. Okay. Di sini ada FAQ ya. FAQ itu kalau bisa cari tahu untuk cara bermain di sini, cara pendaftaran, terus ketentuan-ketentuannya untuk minimum withdraw dan bagaimana cara untuk melakukan withdraw, lah tinggal cari tahu di sini bisa semuanya ya. Di sini juga ada kontak personnya untuk website ini, lebih tinggal cari tahu sendiri ya. Di sini ada emailnya juga, terus ada Telegram channelnya juga ada ya. Jadi websitenya itu normal nih gitu ya, website yang bagus banget kalau menurut gua gitu ya. Oke. Untuk cara pendaftaran itu gimana sih Bang? Kita langsung aja coba klik di bagian register ya. Kita tungguin sebentar. Di sini lo tinggal masukkan email ya. Email itu bebas nyet, lo bisa pakai email yang lo pakai ya. Yang jelas untuk di bagian email lo nggak boleh sembarangan ya, lo nggak boleh sembarangan masukkan email. Dan di sini ada ketentuannya untuk email yang lo masukin harus email yang sudah terverifikasi ya. Walaupun di sini lo nanti nggak mendapatkan email notifikasi untuk verifikasi akun ya, walaupun nggak seperti itu, tapi lo harus menggunakan email yang valid ya. Dan di sini ada password, lo bisa tulis password kalian itu semudah kalian atau seingat kalian itu menggunakan password apa gitu. Jangan bikin password ya, jangan bikin password yang susah-susah kalian ingat, nanti takutnya kalian lupa gitu ya kayak gua. Oke. Okay. Terus di situ ada konfirmasi password dan reCAPTCHA. Kalian tinggal centang aja di bagian saya buka robot. Kalau udah kalian semua isi kan, tinggal klik di bagian get starter. Lalu nanti kalian bisa langsung bermain atau mengerjakan misi-misinya yang ada di bagian TRX King ini. Gampang banget kok nyet caranya. Oke. Sekarang kita langsung aja coba login ya. Login di mana nih? Oke, kita langsung aja klik di bagian sini. Kita tungguin sebentar, terus kita langsung aja masukkan email kita yang udah kita daftarin tadi. Oke ya. Di sini untuk di bagian login nanti gue bakalan sensornya ya, karena di sini termasuk bagian privasi, jadi lo nggak boleh lihat ya. Oke, kita langsung aja centang lagi, saya buka robotnya. Biasanya seperti ini, kita nggak milih-milih gambar ya untuk di bagian reCAPTCHA. Oke,
Kita udah berhasil masuk ke halaman dashboard ya, miliknya TRX King. Kita langsung aja centang, nggak disimpan. Jangan sampai password kalian disimpan ya, karena agak gimana gitu ya. Oke ya, di sini ada balance gua itu 0 ya, karena gua tadi udah nyoba testing withdraw dan withdrawnya itu ternyata berhasilnya. Kita nggak perlu minimum di sini, kita bermain sedikit gitu ya. Gua baru daftar banget nih, gua baru melakukan registrasi akun gitu ya. Dan gue juga testing withdraw berhasil ternyata. Oke. Dan kita mau nunjukin apakah ya, apakah withdraw-nya itu bisa berulang-ulang atau berkali-kali kita bisa melakukan withdraw gitu. Kalau misalkan memang iya, ya ini cocok banget, lo bisa pakai websitenya gitu ya. Dan di sini hanya bisa menggunakan VoucherPay dan Express Crypto ya. Kalau misalkan lo nanya, "Bang, kalau misalkan menggunakan Indodax bisa enggak?" Kayaknya enggak bisa ya, karena di sini ada dua wallet aja. Ada dua micro wallet aja. Yang pertama itu VoucherPay dan yang kedua itu ada Express Crypto. Dan jumlahnya itu untuk minimum withdraw-nya itu 0 ya, tanpa minimum withdraw ya. Kita langsung aja coba mengerjakan misi-misinya itu bagaimana sih, Bang ya. Kalau misi-misinya itu gampang banget. Yang pertama ada claim no ya. Claim no itu kayak voucher claim ya. Terus yang kedua itu ada auto voucher, ada soft wall, short wall ya. Short wall, terus ada job, ada paid ADS atau PTC dan ada lotre. Itu earning yang bisa kalian kerjakan misi-misinya. Dan kita langsung aja coba yang pertama, itu adalah claim now ya. Claim now itu bagaimana cara kerjanya? Dan di sini kita bisa claim 1 menit sekali kita dapat 170.000 koin ya. Gampang banget. Dan ini perharinya itu kita dikasih 100 claim ya. 100 claim itu kalau misalkan kita dapat segitu, lo kira-kira dapat berapa perharinya? Itu belum ketambahan dari short wall-nya, belum ketambahan dari PTC-nya, auto voucher-nya, kan banyaknya deh. Jadi cocok lah gitu. Oke. Ada 365 ya, 3 terus 6, 6 itu apa sih ya? Terus 5. Kita langsung aja centang. Tungguin sebentar lalu kita scrollin lagi ke bawah. Di situ ada collect your reward, kita langsung aja klik ya. Semoga aja kita dapat koinnya. Karena gua lagi butuh banget nih. Oke ya, kita dapat 170.000 koin TRX ya. Kita langsung aja klaim lagi. Oke, waktu klaimnya itu 1 menit ya. Jadi kita nggak bisa langsung klaim. Terus kita langsung aja coba untuk misi yang kedua. Untuk di misi yang kedua itu kalian wajib bermain ya, bermain short wall atau short link ya. Kalau misalkan di sini itu namanya itu short wall. Kita langsung aja coba. Untuk di sini sebenarnya gue belum ini ya. Belum mood untuk bermain short link ya. Jadi nanti gue gak bakal buka. Karena apa? Untuk bermain short link itu biasanya, gue biasanya itu harus fokus banget nyet. Kalau misalkan gue gak fokus, gue gak mood banget gitu ya, ya susah gitu ya. Di sini lo bisa mendapatkan banyak koin dan energi yang bisa lo dapatkan dari cara bermain short link. Dan di sini jumlah short linknya itu perharinya lo bakalan dikasih 36 short link. Itu udah banyak banget nyet. Kalau misalkan lo bisa nyelesain semua short linknya, gue akuin jempol buat kalian semua. Karena apa? Untuk bermain short link itu susah-susah gampang. Susah gampangnya itu gimana, Bang? Di situ lo harus jeli, lo harus teliti, dan lo harus rajin untuk mengerjakan short linknya. Karena apa? Banyak banget iklannya, banyak banget pop up ya. Itu udah gue alamin karena gue udah bermain di sini udah lama banget gitu ya. Atau bermain di permainan seperti voucher-voucher seperti ini udah sering banget lah istilahnya. Dan ya, banyak banget. Oke, kalau bisa lihat sendiri ada Biduro. Biasanya yang gue mainkan yang ini nih, Biduro ini ya. Terus ada mana lagi nih? Ada Biduro, terus ini asing banget sih kalau menurut gue. Gue belum pernah bermain di sini ya. Adcorto ini udah gue pernah mainkan ya. Terus FCLC ini udah juga pernah ya. Droplink ya. Lo ingat ya yang biasa plusnya. Mudeng nggak sih? Ya kalau belum pernah itu ya belum mudeng. Oke, kita langsung aja coba bermain PTC ya. Ada 6 PTC yang kita bisa selesaikan. Dan per PTC-nya kita dapat 0,001 US dollar ya. Every minute ya. Every minute. Kita coba aja.
Kita coba ya, kita cobanya sambil nungguin. Jadi kalau misalkan kalian itu nggak mau nunggu ya, oh ternyata di sini lo bisa juga menghasilkan koin-koin lain ya. Koin-koin lain itu gimana sih bang? Jadi di sini untuk di bagian PTC lo bisa juga nyari voucher, lo bisa juga nyari website yang bisa menghasilkan koin buat lo sendiri gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyariin gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, harus kita yang nyariin gitu. Supaya apa? Viewernya banyak ya. To the point aja lah, nggak perlu ini. Oke, di sini gue juga bisa save dulu. Kita save dulu lah buat bahan besok. Oke ya, save gue kayak gini. Terus kita langsung close aja. Kita udah dapat koinnya nih. Ya, kita udah dapat ya. Dan lo bisa kerjain ini semua sampai lo capek ya. Lo bisa kerjain semuanya. Dan mas, ini website yang bisa menghasilkan koin juga ya. Kalau misalkan lo bermain di sini, itu juga bisa menghasilkan koinnya. Bukan koin TRX aja, itu ada koin Bitcoin, ada Dogecoin, ada Litecoin, ada Ethereum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, dan sekarang kita mau coba untuk withdraw. Ini yang paling kalian tunggu ya, ini yang paling saat-saat menggetarkan buat kalian semua. Nih ada 320 ribu koin, ini bukan uang rupiah ya, ini koin ya, nyedah koin. Dan kita langsung melakukan withdraw di TRX ya, di sini karena cuma TRX aja. Menggunakan voucher pay, satu koinnya itu 0,85. Satu koin 0,85. Ini koinnya banyak banget nih. Berapa koinnya? Kita tinggal kali ini aja berapa. Oke. Dan di situ walletnya itu menggunakan voucher pay. Tadi itu udah gua salin sebelum gua record videonya. Tadi udah gua tempelin. Kalau misalkan lo masih bingung cara nempelin walletnya, lo tinggal buka aja di voucher pay ya. Itu yang pertama. Asalkan lo punya voucher pay dulu. Kalau misalkan lo belum punya, registrasi dulu nyet, gampang banget caranya. Kalau udah punya, kan tinggal klik di bagian deposit, terus lo cari untuk koin TRX-nya dan walletnya itu kalian copy ya, gampang banget. Oke, kita langsung aja untuk melakukan withdraw ya. Kita klik withdraw. Kita tungguin sebentar ya. Kita tungguin. Nah, di sini udah ada koin yang masuk nih, udah good job ya, udah berhasil. Kita coba cek di bagian historinya. Kita klik di bagian history ya, kita tungguin sebentar. Apakah untuk withdraw kita yang kedua kalinya itu juga sukses ya? Seharusnya itu sukses, seharusnya ya. Ini withdraw gua yang pertama ya, udah 16 menit ya, udah 16 menit yang lalu. Terus ini yang barusan ada 14 second, udah approve semuanya. Dan sekarang waktunya kita bermain di voucher. Kita lihat di vouchernya, apakah koin kita itu udah masuk yang kita withdraw tadi. Kalau udah masuk ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Kelas. Oke ya. Di sini koin gua itu di TRX 0,2 ya. 0,2 itu udah ketambahan ya. Oke, di sini ada 0,002 TRX normal payment 16 Agustus 2021. Jadi di sini gue bikin videonya itu di tanggal 16 Agustus dan gue uploadnya itu di tanggal 17 nya ya, karena kalau misalkan gue upload malam-malam ya nggak ada yang nonton. Udahlah, terus-terang aja gitu, nggak perlu ribet, nggak perlu repot. Oke, kita langsung aja cek di bagian vouchers. Oke ya, di sini lo bisa lihat ada dua histori yang masuk. Yang pertama itu di jam berapa, nggak ada jamnya ya, 0,001. Terus yang kedua itu 0,002. Udah sukses landing semuanya. Dan di sini gue juga mau ngejelaskan buat kalian semua, ada namanya program referral. Nah, ini yang paling penting banget, daripada salah paham, daripada kenapa-kenapa gitu ya. Jadi gue harus menjelaskan sedikit tentang program referral ya. Program referral itu gimana sih bang, cara menghasilkan referral itu gimana sih bang ya. Di sini ada namanya program referral atau referral link ya. Dan di sini sebenarnya nggak ada komisinya, nggak ada komisi pasti untuk di website ini, karena di sini nggak ada tulisan misalkan kita nge-share link kita bakalan ngedapetin komisi, itu nggak ada ya. Jadi kalau misalkan lo mau nge-share silakan, kalau misalkan lo mau bermain sendiri nggak perlu share link di referral ya nggak apa-apa, itu terserah kalian, itu hak kalian masing-masing. Tapi di sini juga ada namanya program referral link. Kalau misalkan lo ngeklik link yang ada di deskripsi video, mungkin aja ya, mungkin aja gue bakal mendapatkan komisi dari website apa nih, TRX King ya. Mungkin aja gue dapat komisi dari website TRX King ini. Tapi di sini karena nggak ada, misalkan gue nge-share dapat koin ya, ya mungkin aja nggak dapat koin gitu ya. Jadi untuk referral link
itu bisa kalian pakai ya, atau nanti gue bakalan cantumkan website linknya itu dua ya. Kalau yang pertama itu link referral, kalau yang kedua itu mungkin link aslinya gitu ya. Tapi sebenarnya ya nggak pengaruh juga gitu ya, nggak pengaruh dari sistem kerjanya. Sebenarnya kalau misalkan lo ngeklik di referral link ya, kalau misalkan dapat komisi ya ya bakalan dapat komisi gitu ya. Karena di sini nggak ada komisinya, gue nggak bakalan dapat komisi kok nyet ya. Jadi lo nggak perlu ragu, lo nggak perlu, dan nanti lo bakalan dapat komisi sendiri ya. Ya nggak seperti itu nyet sistem kerjanya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk program referral, untuk di program referral ya, gue sekali lagi jelaskan ada dua keuntungannya. Dua keuntungan itu buat yang pertama nge-share ya, atau yang memiliki link referral itu. Terus yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan untung gitu ya, karena kalian itu kalau misalkan nge-share dan kalau misalkan kalian ngeklik ya, atau bermain juga di websitenya, kalian juga bisa menghasilkan koinnya gitu ya. Jadi dua keuntungan, yang pertama untuk yang share link, terus yang kedua untuk yang menggunakan link itu gitu ya. Jadi dua keuntungan itu nggak ada sistem apa ya, satu diuntungkan dan satu dirugikan, nggak seperti itu sistemnya nyet ya. Jadi untuk di program referral, semoga kalian itu paham ya apa penjelasan gue tadi. Jadi untuk di pembahasan video kali ini udah clear ya, udah selesai mungkin untuk pembahasan di TRA King, dan websitenya itu terbukti legit, terbukti gratis, dan terbukti ngebayar, itu yang paling penting. Jadi buat kalian semua yang pengen pakai untuk websitenya, silakan, linknya udah gue sediakan di deskripsi video, kalian tinggal klik aja. Registrasi, cara registrasinya itu juga udah gue jelaskan tadi di awal-awal video, dan mungkin aja langsung kita tutup ya, langsung kita tutup dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you next time.